Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bertahun-tahun para penjajah tanti henti menjajah negeri ini. Hingga saat ini, meskipun sudah merdeka, tetapi rasa terjajah masih tertusuk dalam diri bangsa dan masyarakat. Mereka yang telah berjuang mempertahankan negara Indonesia menangis pedih melihat kesengsaraan negara ini. Banyak para pemuda Indonesia demo tanpa mengikuti aturan pemerintah. Hai para pemuda, ingatkah dirimu akan tanggal 28 Oktober 1928? Perjuangan apa yang dilakukan oleh para pahlawan? Mereka yang membela bangsa Indonesia yang lebih dahulu mati demi mempertahankan Indonesia. Bukan hanya kaum tua dan para pejabat tinggi negara, tetapi kaum pemuda juga ikut dalam mempertahankan negeri ini. Kita sebagai generasi bangsa, apakah kita berpikir dan bertanya di dalam pikiran kita, apa tujuan dari Sumpah Pemuda ini? Semua harapan mereka tidak berjalan lancar. Banyak para pemuda Indonesia menyia-nyiakan waktunya dan menjadi pecundang. Mereka menjajah negaranya sendiri, tanah airnya sendiri, dengan mengadakan demo tanpa peraturan dan undang-undang yang berlaku. Bukan itu yang diharapkan oleh para pejuang kita. Hai para pemuda Indonesia, sadarlah, hari semakin tua, bumi semakin tua. Para pejuang kita akan mati dan akan diteruskan oleh diri kita. Jika karakter kita saja tidak bisa menjadikan kita pejuang, bagaimana mungkin kita mampu mempertahankan kemerdekaan ini? Jangan biarkan kita dijajah karena tidak mudah untuk merdeka. Tak mudah mengusir para penjajah. Hai para pemuda, hilangkan rasa ego, satukan hati, bangkitkan rasa nasionalisme. Karena masa depan bangsa Indonesia, kitalah penerus bangsa. Ingatlah, kita satu bangsa, satu tanah air. Cintai Indonesia, bersatulah dari Pulau Sabang sampai Merauke. Kita satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Hai para pemuda, marilah kita bersatu untuk menjunjung dan mengembangkan bangsa Indonesia. Jadilah pejuang bangsa, jangan menjajah negara kita, tetapi bela negara. Dan kita harus mau bersatu demi bangsa Indonesia. Hilangkan rasa ego, dan bangkitlah untuk Indonesia.